Hai sahabat, Tetsugi mengucapkan terima kasih atas dukungannya baik lewat subscribe, komen, dan share sehingga kanal Bali Jani semakin banyak penyimaknya. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan sebuah konten mengenai silsilah para Arya yang keturunannya tersebar di Bali. Seperti sudah kita ketahui, para Arya yang keturunannya kini tersebar di Bali sebagian besar merupakan Tra Airlangga, yaitu putra sulung Raja Bali Udayana Warmadewa dengan Gunapriya Dharmapatni alias Mahendradatta yang berasal dari Jawa Timur. Mengenai Airlangga yang tidak menjadi raja di Bali, sudah pernah kanal Bali Jani ungkap lewat konten sebelumnya berjudul penyebab Airlangga tidak menjadi raja di Bali. Namun, bagaimanapun keturunannya kelak kembali ke Bali sebagai para Arya yang mengemban tugas-tugas penting di dalam pemerintahan, terutama setelah Bali menjadi wilayah kekuasaan Majapahit. Arya Kepakisan misalnya, yang juga bergelar Sri Sir Arya Kresna Kepakisan, seperti kita ketahui adalah Patih Agung dalam Sri Aji Kresna Kepakisan, Adipati Bali yang dilantik oleh Majapahit pada tahun 1352. Menurut Pabad Arya, kisah perjalanan para Arya, Sri Sir Arya Kresna Kepakisan adalah keturunan Raja Kediri yang bernama Sri Jayasabha. Selanjutnya, Sri Jayasabha menurunkan Sri Sastrajaya yang berkuasa di Kediri sejak 1258 sampai 1271. Pada waktu itu, Kerajaan Kediri berada di bawah kekuasaan Kerajaan Singhasari. Adapun Sri Sir Arya Kresna Kepakisan adalah putra Sri Sastrajaya. Jaya Katuang yang kemudian menggantikan Sri Sastrajaya suatu saat berhasil membalikkan keadaan dari kerajaan bawahan menjadi penguasa atas kerajaan Singhasari. Tetapi setelah Majapahit berjaya di bawah pimpinan Raden Wijaya, kerajaan Kediri tunduk kepada Majapahit. Setelah berada di bawah kekuasaan Majapahit, gelar Sri semua mantan Raja Kediri dan keturunannya diturunkan menjadi Arya atau Ksatria. Oleh sebab itu, mereka kemudian mendapat julukan sebagai Arya yang Kediri atau Ksatria yang Kediri. Waktu itu ada kerajaan lebih kecil yang berada di bawah kekuasaan Kediri, yaitu Kerajaan Gegelang yang diperintah oleh Sri Semarakajentaka yang bukan merupakan keturunan Airlangga. Gelar Sri Raja Gegelang ini pun diturunkan menjadi Arya. Dengan demikian, putra-putranya juga tidak ada yang memakai gelar Sri. Mereka adalah Raden Hindu Kertapati, Arya Menjung, dan Arya Teteg. Adapun Arya Teteg kemudian menurunkan Arya Tan Munur, Arya Tan Kaur, dan Arya Tan Kober yang kelak menetap di Bali. Bagaimana dengan Sat Arya? 6 bersaudara yang terdiri dari Raden Cakradara, Arya Damar, Arya Kencang, Arya Kutawaringin, Arya Sentong, dan Arya Pudak adalah juga keturunan Airlangga. Sat Arya yang juga disebut Arya Kauripan ini adalah keturunan Airlangga dari istri Penawing atau Selir, sedangkan Arya Kepakisan atau Arya Kediri adalah keturunan Airlangga dari Permaisuri. Lebih jauh mengenai Sat Arya dapat disimak pada konten kanal Bali Jani berjudul Asal-usul para Arya Majapahit di Bali. Pada konten itu diuraikan mengenai siapa mereka dan bagaimana mereka sampai pindah lalu menetap di Bali. Masih ada Arya lain keturunan Airlangga yang pindah dari Jawa dan menetap di Bali setelah Bali menjadi wilayah kekuasaan Majapahit. Mereka adalah Arya Gajah Para dan Arya Getas.
Mereka tentu saja masih ada hubungan keluarga dengan Arya Kepakisan, hanya saja garis silsilah mereka berbeda. Kalau Arya Gajah Para dan Arya Getas merupakan waris Sri Jayabaya, Arya Kepakisan adalah terah Jaya Sabah. Arya Gajah Para dan Arya Getas adalah putra Arya Wayahan dalam Menyenang, sedangkan Arya Wayahan dalam Menyenang merupakan cucu Sri Jayakatuang, dan ayah Jayakatuang adalah Sri Kertajaya alias Dandang Gendis, dan Sri Kertajaya alias Dandang Gendis adalah salah seorang putra Sri Jayabaya. Arya lain yang sisilahnya masih segaris dengan Arya Gajah Para dan Arya Getas adalah Arya Ketanggaran alias Arya Kanuruhan yang kemudian menurunkan Arya Sabrang alias Kebu Anabrang yang selanjutnya menurunkan Arya Singasardula alias Kebu Taruna. Lain lagi dengan Arya Wangbang Pinati, Arya Wangbang Sideman, Arya Wangbang Wayabia, atau Arya Wangbang Kajakau. Mereka adalah Arya keturunan Mani Angkeran yang berleluhur Brahmana, yaitu Dahngyang Sidimantra. Lalu, siapa itu Arya Kencang Teguh Kuri? Ia adalah putra dalam Sri Aji Kresna Kepakisan yang karena melakukan perbuatan yang dianggap melanggar peraturan, lalu diserahkan kepada Arya Kencang dan dijadikan anak angkat oleh penguasa tabanan itu. Selain para Arya yang sudah disebutkan tadi, masih ada lagi Arya keturunan Air Langga, yaitu Arya Buru alias Arya Pengalasan alias Arya Timbul. Khusus mengenai Arya Buru ini sudah pernah Kanal Bali Jani paparkan pada konten berjudul Riwayat Arya Pengalasan dan Keturunannya. Jauh sebelum para Arya Majapahit datang ke Bali, sebenarnya sudah ada para kesatria di Bali yang menggunakan sebutan Arya. Mereka adalah keturunan Hyang Genijaya, bukan Empu Genijaya ya, yaitu Arya Rikih, Arya Rikis, Arya Kedi, dan Arya Karangbuncing. Seperti sudah kita ketahui, Arya Karangbuncing adalah orang tua Kebu Iwa. Kiranya perlu juga saya sampaikan bahwa khusus mengenai Arya Kutawaringin sebenarnya ada dua versi. Ada sumber yang menyebutkan bahwa Arya Kutawaringin adalah salah seorang garisan Arya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Arya Kutawaringin merupakan keturunan Sri Jayabaya. Demikian secara singkat mengenai silsilah para Arya yang keturunannya tersebar di Bali. Jika masih ada warga Arya yang belum dimasukkan ke dalam konten ini, mohon sahabat berkenan menambahkannya pada kolom komentar. Semoga bermanfaat. Rahayu.